Internet and Computing Center atau lebih dikenali dengan nama barunya yang diubah pada tahun 2014, iaitu Pusat Internet Communication and Technology Sabah. Ditubuhkan pada tahun 1998 dan bertempat di Wisma Kosan, Likas, Kota Kinabalu. Pusat ICT Sabah diasaskan oleh Encik Ismail Haji Osir, bermula dengan Cyber Cafe dan membekalkan perkakas hardware and software komputer. Pusat ICT Sabah berubah menjadi Pusat Latihan ICT pada tahun 2001 dan telah menyediakan kursus untuk golongan belia di Sabah. Pusat ICT Sabah juga menyediakan kursus seperti PC Repair, Programming, Graphic Design, Video Editing, Motion Graphic Special Effect dan 3D Animation. Pusat latihan juga menyediakan keperluan asrama, makan minum, t-shirt dan peralatan yang digunakan sepanjang tempoh kursus dijalankan. Harapan saya ialah semoga pusat latihan ini akan terus berupaya membantu para belia putra di Sabah untuk dapat melanjutkan pelajaran mereka kepada peringkat yang lebih tinggi lagi. Selain daripada itu, saya juga berhasrat supaya pusat latihan ini akan terus dapat memberi peluang kepada para belia di Sabah untuk mendapat kemahiran dalam bidang ICT dan multimedia, bagi membolehkan mereka memberi sumbangan yang positif ke arah membangunkan industri kreatif dan multimedia di Sabah.